Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ada mesyuarat Jabatan Kursus Eksekutif Dasar Sekuriti Makanan Negara yang mana akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sendiri, dan it's going to be our first meeting lah hari ini yang melibatkan 11 kementerian termasuk dengan pemain industri dan juga jabatan agensi yang berkaitan. Mesyuarat yang berlangsung selama lebih daripada 3 jam telah pun mencapai objektif, iaitu pihak kementerian ataupun mafi akan mengangkat perkara-perkara yang telah disetujui tadi, di antaranya mengenai perkara-perkara melibatkan penglibatan industri dalam sektor pertanian, penglibatan pihak NGO, akademia sebagai penyumbang kepada idea dan juga transformasi sektor pertanian. Dan apa yang penting sekali adalah isu-isu melibatkan inter-ministry dan juga inter-agency yang perlu kita angkat kepada keputusan dasar melalui mesyuarat Jawatan Kuasa Kabinet mengenai food security ataupun keselamatan makanan yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kelak. Mesyuarat hari ini adalah mesyuarat Jawatan Kuasa Eksekutif Dasar Sekuriti Makanan Negara, dan kita mendengar menjemput bukan saja kalangan KSU Ketua Kota Jabatan, tetapi industri, pemain-pemain industri dalam pelbagai sektor, dalam sektor agro makanan. Dan untuk sekali ini akan dijadikan sebagai satu mesyuarat yang akan merungkai satu dasar yang baru bagi sektor agro makanan negara.